selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Luis Diaz, karir meroket nanjak, namun gaji kecil. Luis Diaz merupakan satu di antara pemain andalan di Liverpool, namun ternyata Diaz menerima bayaran yang kecil, bahkan terkecil di antara pemain utama skuad si merah. Pemain 26 tahun tersebut bergabung dengan Liverpool pada 30 Januari 2022. Luis Diaz ditebus The Reds dari FC Porto dengan nilai transfer yang mencapai 37,5 juta pound sterling plus biaya tambahan 12,5 juta pound sterling. Bersama Liverpool, performa Luis Diaz semakin menanjak. Dia berhasil mencetak 15 gol dan 9 assist dari 61 pertandingan di seluruh ajang, plus membantu The Reds meraih 3 trofi juara. Meski memiliki peran besar, gaji Luis Diaz di Liverpool terbilang kecil. Menurut laporan Planet Football, Diaz hanya mendapatkan bayaran 55 ribu pound sterling per pekan. Bahkan angka itu lebih kecil dibandingkan Adrian yang lebih sering dihangatkan di bangku cadangan. Kiper berusia 36 tahun tersebut mendapatkan gaji 60 ribu pound sterling per pekan dari Liverpool. Harvey Elliott dan Cody Gakpo cetak gol brilian. Harvey Elliott mencetak 2 gol brilian untuk Inggris U21 pada Selasa dalam kemenangan 3-0 mereka atas Irlandia Utara. Pemain debutan Tyler Martin membuka keunggulan Young Lions dengan kualifikasi Euro U21. Elliot mencetak gol dengan tendangan bebas indah di babak kedua dan mencetak satu lagi di akhir pertandingan dengan sebuah chip berkelas. Charles Kwanzaa juga menjadi starter dan bermain 90 menit di Goodison Park. Di tempat lain, Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda saat mereka menyelesaikan kualifikasi Euro 2024 dengan kemenangan 6-0 tandang melawan Gibraltar. Pemain depan itu dimainkan pada menit ke-77 dan dengan cepat mencetak gol, sedangkan Virgil van Dijk hanya bermain di babak pertama. Cameron Kelleher juga tampil selama 45 menit dalam pertandingan persahabatan Republik Irlandia melawan Selandia Baru yang berakhir 1-1. Ben Doak gagal mencetak gol dari titik penalti menjelang akhir pertandingan saat Skotlandia U21 bermain imbang 0-0 dengan Hungaria. Sebelumnya, Wataru Endo menjadi kapten Jepang selama 83 menit dalam kemenangan 5-0 mereka melawan Suriah dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara Callum Scanlon membantu Inggris U19 meraih Piala Marbella dengan tampil dalam kemenangan 7-1 mereka atas Meksiko. Pengganti Thiago sudah datang. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan siap mengeluarkan banyak duit untuk memboyong gelandang belia milik Leeds United, RC Gray. Liverpool musim panas kemarin mendatangkan 4 pemain baru, di antaranya Dominic Szoboszlai dan Alexis McAllister. Tapi sebelum itu, mereka melepas 5 gelandangnya, di antaranya adalah Fabinho dan Jordan Henderson. Mereka menyisakan beberapa gelandang lama di Anfield, salah satunya adalah Thiago Alcantara. Musim ini Thiago Alcantara tersingkir dari skuad Liverpool. Ia mengalami cedera dan belum bisa bermain sama sekali. Masa depan Thiago pun tak jelas sekarang ini. Kontraknya di Liverpool berakhir pada musim panas 2024 mendatang. Jika pulih pun ada kans, ia tak akan bisa menembus skuad utama Liverpool. Liverpool pun dikabarkan berusaha mencari pengganti Thiago Alcantara. Sekarang kabarnya mereka sudah mendapatkan satu nama yang cocok untuk menggantikan pemain Spanyol tersebut. Pemain itu adalah gelandang belia Leeds United, RC Gray. Rumor itu dilansir oleh Daily Mail. Gray saat ini masih berusia 17 tahun, tapi kabarnya Liverpool siap menghamburkan dana hingga 40 juta pounds untuk merekrutnya ke Anfield. Jumlah itu sendiri sesuai dengan yang diminta Leeds. Mereka juga disebut bisa saja menaikkan harganya sampai 50 juta pounds. Gray sendiri termasuk pemain serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai bek kanan dan juga di pos gelandang tengah atau gelandang bertahan. Liverpool sedang mencari stok bek kiri baru.
Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan menunjukkan ketertarikan pada Valentin Barco, bek kiri milik Boca Juniors. Liverpool sebenarnya sudah punya stok pemain di bek kiri. Ada bek utama yakni Andrew Robertson. Akan tetapi Robertson mengalami cedera lengan. Ia mungkin baru akan bisa bermain pada awal tahun 2024 mendatang. Lalu ada Kostas Tsimikas, tapi level penampilannya tak sama dengan Robertson. Selain itu masih ada Joe Gomez jika mereka butuh bek kiri darurat. Meski masih punya stok yang cukup, namun Liverpool kini dikabarkan mencari stok bek kiri baru. Radar transfer The Reds kabarnya sudah mendeteksi nama satu pemain. Pemain tersebut adalah Valentin Barco, bek Boca Juniors. Laporan itu diklaim oleh Calcio Mercato. Sekarang ini kontrak Barco di Boca tersisa sampai Desember 2024 saja. Media Italia itu mengklaim bahwa sang bek kini serius mempertimbangkan untuk bermain di Eropa. Laporan itu juga menyebut bahwa sudah ada beberapa klub lain yang mengincar bek berusia 19 tahun tersebut. Di antaranya ada Juventus dan Brighton. Selamat datang di channel Liverpool News, channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami, karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda.